Warga Gang Serumpun Jalan Sutoyo S, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat digegerkan dengan penemuan mayat berlumuran darah pada Rabu pagi. Mayat berjenis kelamin wanita berinisial HL berumur sekitar 27 tahun. Saat ditemukan, korban sudah dalam posisi berlumuran darah dengan beberapa jenis mandau yang tergeletak di sampingnya. Pas waktu di sini lo, terus tuh ribut, kenapa sakit ya? Udah menyewa ambulan, izin melihat lakinya, kumeliti ya Allah, pas lampu mati, ku nyalain HP nih, terus melihat darah langsung ke sana, ke polsek. Itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 7 ke atas. Saat ini jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk otopsi dan lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Muhammad Nafis, Kompas TV Banjarmasin.